itu ini kami jamaah umrah Jakarta lagi antri masuk ke Raudhah. Sekarang masuk ke Raudhah lebih tertib karena harus menggunakan tasrih atau surat izin. Jadi yang lemah pun masih bisa masuk. Nah, ini foto. Ini kaum laki-lakinya, para bapak-bapak, kaum laki-laki. Alhamdulillah, proses antri menuju ke Raudhah sudah tahap terakhir. Proses yang kedua, Allah tinggal masuk ke pintu utama dan makam utama serta Raudhahnya. Mudah-mudahan berkah. Amin. Semua doa, apapun adat keluarga, Allah bisa hadir di Masjid Nabawi dan juga mudah-mudahan bisa berdoa di Raudhah dan semua hajat dan doa-doa keluarga makbul bisa hadir di Masjid Nabawi dan juga Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semua keluarga Harwai, Tanjung, Wahab, seluruh keluarga beserta keturunannya melaksanakan ibadah umrah bersama umur keluarganya. Amin. Amin. Untuk salat di Raudhah dengan mau segera Allah doa rahmat dan salam kawan-kawan warik kerabat keluarga Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah. Belum, ini masih Rasulullah. Ini makam Rasulullah. Terus yang di tengahnya makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang sebelah kiri beliau adalah Umar Ibn Khattab. Yang tiga itulah. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar Ibn Khattab. Yang lihat itu di ini di pintu itu kelihatan kemudian kiswah itu kiswah kuburnya Rasulullah warna merah dan warna hijau di bawahnya warna hijau ya, kemudian selendangnya merah itu kuburan Rasulullah di atasnya merah di bawahnya hijau ya itu kuburan merinding gue. Kita langsung melihat di sini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya